Oke, teman-teman. Ya. Ya, kita opening dulu ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel. Let's go. Di video hari ini gue ingin membagikan kepada kalian decklist dari deck yang dimana membawa gue ke rank master, master 5 ya, dari diamond 5 teman-teman. Dan perlu di garis bawahi, gue pakai deck ini win streak 12 kali loh teman-teman di master, di kok master, di diamond ya. Gila, gue win streak 12 kali teman-teman, 11 kali terus kemenangan ke-12 mengantarkan gue untuk naik ke master rank. Rank master, master 5 ya teman-teman ya, dari diamond 1. Oke. Gitu aja teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung aja ke decklist-nya. 3 Maxi. Ini si Havnis, Snow 1, Simer 1, 2 Sharon. Pokoknya maksimalin semua tier lemons yang ada ya teman-teman ya monsternya. Dan 1 Keldo, 1 Mudora, 3 Samsara. 3 Samsara menurut gua penting, toh murah SR ini. Kalian crafting aja. 1 Shadow Beast, 3 Destrudo, 1 Fenrir, 1 Tirkash, 1 Foolish Burial, 1 Rota, 1 Foolish Burial Goods, 1 Triple Tactics Talent, 3 Griff, 1 Perle, 1 Raid Shot, dan 3 Scream, 3 Super Poly, 1 Meta Noise, 1 Trivi Karma, dan 1 Suliek. Oke teman-teman, dan ya, ini dia extra deck-nya. 1 Madragon, 1 Winda, 1 Kit Kalos, 1 Garura, 1 Earth Golem, dan 1 Dragostapelia. 1 Rule Kalos, 2 Astroloud, 1 Kaleido Heart, 1 Baron Fleur, dan ini dia boss monsternya ya teman-teman ya. Ini monster, kita ngeturbo monster ini ya sesuai nama deck-nya, Pep Turbo. Di giliran kedua kita berusaha sebisa mungkin ke monster ini ya teman-teman ya, buat OTK, oke? Atau tower gitu. Dan 1 Time Thief Redur, 1 Dark, dan 1 SP Little Knight. Dan gua mau disclaimer dulu kepada kalian, decklist ini sebelum si Typhon rilis ya, tanggal berapa gitu, sebelum tanggal 10 kalau nggak salah, kalau gua nggak salah inget ya, sebelum Centurion rilis, Yubel rilis sebelumnya. Jadi Typhon belum ada di decklist ini. Mungkin untuk bulan depan gua, untuk season depan ya, tanggal 1 gua oprek-oprek lagi. Mungkin Shadow ininya gua singkirin-singkirin, ganti Typhon mungkin, maybe, I don't know. Tapi karena gua hilang rekamannya kan, gua mainin lagi teman-teman pas di rank master 1 sebagai contoh kepada kalian saja ya teman-teman ya. Contoh duel replay aja. Jadi jangan heran nanti kalau ada replay ngelawan Magi Specter ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke replaynya. Oke teman-teman, kita di replay pertama. Kita langsung aja. Di sini gua going first. Gua cepetin aja kali ya. Ya. Normal summon Rhino. Full combo by the way. Ya. Set. Ya, Kit Kalos. Ya. Gua mau buang Tirkash tapi nggak bisa. Tapi it's okay. Efeknya si Kit Kalos akan ke-trigger ya, teman-teman ya. Tetap efek mil 5-nya ya maksudnya ya. Karena dia terkirim ke graveyard karena efek kartu. Mil 5 kurang gacor. Ya udah. Disruption kita di sini 1 Rule Kalos, 1 Maxi, dan 1 Shuffler. It's okay. Ya, lawan Fire King. Lawannya Ulcanix. Ulcanix ancurin Ulcanix. Ambil Garunix, kita chain Maxi. Maxi chain Kolbai, Kolbai chain Shuffler. So, kita selamat. Gue sambil makan ya teman-teman ya, soalnya lapar cok. By the way, ya, chain Garunix, chain Rule Kalos. By the way, gue sedikit info aja. Ini gue rekamannya jam 19.47 hari Kamis 25 Juli 2024. Ya, chain Rule Kalos. Ini ya. Yeah. Yeah, sure. Kita negate si Garunix. Mampus Garunix. Ya, kita balikin Griff.
Maxi sama Ulkanix lawan yang ada di graveyard ya. So jadi aman. Maxi kita resolve. Lawan tetap akan special summon OG Garunix. Garunix jadul. Dan Rule Kalos kita balik lagi. Tapi lawan masih play into Maxi, teman-teman. Dengan memanggil Kirin, Kirin ke Hyang. Gua kira di sini dia mau ke Zeus gitu loh, tapi ternyata tidak. Setelah battle pun ya. So, ya. Yeah. Kita di sini menang, teman-teman. Kita akan menang. Sudah pasti menang lah ya ini mah, lupain anjir. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Full combo brother. Ya. Ya. Di sini gua biarin aja si Rule Kalosnya tetap di graveyard ya, teman-teman ya. Karena si Rule Kalos tetap bisa dipanggil pakai efeknya Kid Kalos ya kan. Yang penting Kid Kalos balik dulu ke extra deck. Ya. Di sini Destrudo aktifin special summon Dare. Ya, Grief. Dare. Ya, di sini special summon Kid Kalos. Di sini gua udah summon dari 5, ini kelima kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah inget ya, teman-teman ya. Lawan kalau punya Nibiru bisa Nibiru gua. Tapi regardless kita masih hidup. Si Kaleido Heart balik lagi. So, terus kita punya udah sih itu aja sih. Tapi si ini bisa balik lagi si Rhino Heart dengan cara membuang si Suliek nanti, teman-teman. Ya. We still live though. Nah, si di sini gua Kid Kalos gua aktifin special summon Rule Kalos, terus buang dirinya ke graveyard, send dirinya ke graveyard. Lawan di sini ngaktifin Nibiru, teman-teman. Ya. Di sini gua mau bikin pep, mau OTK pakai pep sebenarnya. 1 2 3 4 4 3 11. Kita mau ke sini supaya OTK, teman-teman. Kalau ini udah kepanggil, terus LP kita apa life point kita di bawah lawan ya kan? Itu tetap monster ini kebal anjir. Kalau life point kita di bawah lawan ya, teman-teman ya. Jadi anti Nibiru juga. So, we still winning though. Nah, problemnya dia telat. Salah sendiri telat ngaktifin telat mengaktifkan Nibiru ya kan. Ya. Ya, Suren. Gitu teman-teman. Lawannya udah Suren brother, udah nggak kuat. Kita ke replay yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita di replay kedua. Di sini lawan deck Mage Specter. Di sini kita nge-break by the way. Sucks man. Kita nge-break. Ya. Biasa aku Kid Kalos. Kid Kalos seinget gue di negate di sini. Ya. Disruption kita 2, 1 flip, 1 super poly. 1 flip, 1 super poly. Di sini lawannya Mage Specter. Ya. Meta noise gua dead dalam tanda kutip lawan Mage Specter ya. Karena nggak bisa ditarget. Ya, oleh kartu efek lawan, efek kartu punya lawan ya. Ini juga sama nih. Lawan tidak bisa mentarget monster ini dengan kartu dengan efek kartu itu. Ya. Yeah. Cuma super poly yang bisa dipakai. Ya, yeah, it is what it is. Di sini lawannya scale 2 kartu, teman-teman. Ya. Yeah.
mungkin ya teman-teman ya, kesalahan terbesar gua adalah memposisikan kit Kalos gua defense position. Kalau attack position mungkin masih hidup ya. Di sini lawan manggil Kirin. Di sini Kirin. Sama aja anjir. Bilul. Di sini kita kalah ya teman-teman ya. Gua kena OTK dan ya, daripada kita kelamaan di sini, lebih baik kita move on ke replay yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita udah di replay terakhir. Di sini gua nge-break lagi by the way, tapi it's okay. Masih bisa. Masih bisa survive, oke. Okay. It's okay, it's okay karena pemainnya dedang oh ya kan. Kita normal summon Snow, lalu special summon Destrudo bikin SP Little Knight pass. Bikin SP Little Knight lalu pass. Ya. Set super poly. Terus Havnis juga bisa ngemil dahsyat. Siapa tahu ya kan. Jadi ada SP super poly dan Havnis 3 dan Snow. Havnis kan nanti 3. Jadi 3 4 5 6 7. Cukup sih sebenarnya. Tapi ya lawan kita Matmek multiplication normal summon Lingu Riboh parallel exit. Matmek entah kenapa parallel exit, circular, small world. Kayak yang dilem gitu loh ke tangan mereka, pasti ngedraw terus kayak begituan. Babik memang. Ya, dia ke Alember. Alember aktifin efek, gua chain SP. Langsung lari teman-teman. Soalnya dia bisa tribute dirinya sendiri untuk summon apa? Bentar ya, Matmek ya kan? Ya, di sini circular. Circular buang siapa circular? Oh, diameter, oke. Okay. Ya, di sini gua langsung di sini si equation mau memanggil si diameter, langsung aja gua super poly bikin ke golem ya teman-teman ya. Golem persyaratannya adalah cybers plus satu link monster, oke. Okay. It's okay. Matmek semuanya cybers dan link monster juga. So he died. Ya, kita di sini menang. Ya, scream normal summon Havnis. Ngedraw kurang gacor but it's okay. Either way we winning, bro. We are winning the game. Ya, hancurin. Mampus. Attack-nya nambah by the way. Kampret ini ya. Kampret ini attack-nya nambah gitu loh. Ketika kartu ini menyerang monster yang terspesial summon dari extra deck, kartu ini akan mendapatkan attack sebesar original attack di damage step doang ya. Oke. Okay. Okay, it's okay. Disruption kita tetap SP dan kemungkinan kita bisa ngemil gacor di sini, ngemil gacor teman-teman lihat. Reinhardt, si Siren, ya udah kelar, udah lawannya Suren. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman, gitu aja dari gua. Makasih buat yang udah menonton, makasih buat yang udah bantu like, share dan subscribe. Makasih banyak teman-teman. Gitu aja dari gua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian. Kita berjumpa lagi di video-video atau di stream-stream yang berikutnya, teman-teman. Bye bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.